menyaksikan warga Muhammadiyah Kota Surabaya menunjukkan soliditasnya, kekompakannya. Hadirin sekalian berbahagia. Alhamdulillah. Sadaqa wa adzah. Indah. Bahasa Malahsa wa Mahsah. Jadi, timnan Muhammadiyah tidak boleh ya apa tidak jelas sikapnya dalam pilpres nanti. Kalau pilek saya bisa paham ya. Muhammadiyah itu ada yang di PAN, ada yang di PKS, ada yang di P3, ada yang di Golkar segala macam. Monggo ya. Tapi pilpres itu hanya satu kursi dan menentukan ya. Jadi kita tahu itu kabinet presidensial, presiden menentukan sekali. Jadi misalnya ketua Muhammadiyah mengatakan terserah, tentu akan saja itu enggak betul. Let's play the democratic game fairly. Dokumentasi sebentar Bapak, buat laporan.